ikut serta menjadi salah satu perbankan dalam gelaran Jambi Property Expo. Beberapa waktu lalu, Bank Mandiri KCP Jambi Telanepura menghadirkan program Instant Approval. Instant Approval merupakan program kemudahan persyaratan dokumen, income dan proses KPR dengan syarat dan ketentuan yakni ketentuan pembayaran, down payment, minimal 15% khusus untuk nasabah existing Bank Mandiri, angsuran DP minimal 4 kali, DP minimal 20% untuk non-nasabah existing Bank Mandiri. Di mana program ini menawarkan kemudahan bagi calon nasabahnya. Dalam proses pengajuan KPR, hanya dengan persyaratan data pribadi seperti kartu tanda penduduk, NPWP, dan kartu keluarga. Instant Approval itu sendiri bagi calon konsumen ataupun nasabah, untuk pengajuannya bisa hanya dengan data pribadi seperti KTP, NPWP, dan juga kartu keluarga. Memang semua bank memiliki yang namanya Instant Approval, cuma di Mandiri itu prosesnya lebih cepat. Kemudian untuk Instant Approval itu sendiri tidak perlu melampirkan seperti strip gaji, penghasilan, itu cukup dengan pengakuan dari nasabah itu sendiri saja. Henry menambahkan untuk persentase peminat atau nasabah itu sendiri dapat kita persentasikan di atas 75%. Karena program yang kita berikan juga mempermudah para nasabah yang ingin mengajukan KPR. Dirinya juga berharap ini dapat meningkatkan jumlah nasabah untuk mengajukan KPR melalui Bank Mandiri. Lina Liska, JEK TV melaporkan.